Yeah, I just before from Selamat pagi guys. Hai. Hari ini kita dalam perjalanan menuju Kabupaten Sigi. Yeah. Hari ini hari kedua kita akan memberikan pelatihan ke teman-teman guru PAUD di sana. Jadi setiap pelatihan kita ada 2 hari memberikan pelatihan dan beliau inilah narasumber profesional from Lebanon. I like you the same. Don't worry, whatever you want, I will do it. You want to cry, I will. You want to clap, I will. Just follow what we do. Follow us. Yeah. Ya, doakan kami ya, semoga kami selamat sampai. Amin. Oke, terima kasih. Aduh, ibu-ibunya masih di tenda ya. Siapa gala? Ya Allah, kehidupan sampai kapan ya ini? Nama saya Rustiani, Lembaga TK Negeri Pembina Sigi, Kecamatan Sigi Bromaru, Kabupaten Sigi. Saya tinggal di Desa Pombewe. Hari ini mengikuti kegiatan trauma healing yang dilaksanakan oleh Pak Amor yang kerjasama dengan Dinas Kabupaten Sigi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi. Kegiatannya berapa hari, Bu? 2 hari, dari kemarin dengan hari ini. Apa yang sudah didapatkan, Ibu? Yang kemarin itu materinya tentang penyebab dari bencana atau penyebab dari trauma, kemudian tingkatan-tingkatan trauma, kemudian hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengikis atau menghilangkan rasa trauma untuk orang dewasa. Harapan ke depan? Harapan ke depannya, mudah-mudahan semoga Sigi bisa pulih kembali seperti sedia kala, anak-anak kami bisa belajar lagi seperti semula, begitu juga kami guru-guru bisa beraktivitas seperti semula sebelum adanya bencana ini.
Perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan satu hari ini? Iya, perasaan kemarin alhamdulillah sedikit terhilang rasa trauma kami menghadapi bencana yang telah kami alami ini. Sedikit banyaknya kami merasa terhibur dengan kegiatan ini sehingga kami bisa melupakan bencana yang kami alami pada tanggal 28 September kemarin yang sangat menguncang kami. Walaupun memang sebenarnya desa saya itu dampaknya tidak terlalu besar, tapi memang juga terasa besar sekali goyangannya atau guncangannya kemarin. Sampai kalau di tempat tinggal saya itu ada 3 orang yang tertimpa bangunan meninggal dunia, termasuk mantan murid saya yang sekarang sekolah 1, dia tamatan dari TK saya. Di sana cepat soalnya, dipesan kemarin. Terus ilmu yang didapatkan nanti nih gimana, Bu? Mudah-mudahan kami para guru di Kabupaten Sigi bisa memanfaatkan, bisa menyalurkan atau bisa kami gunakan untuk membimbing anak-anak kami supaya tidak trauma lagi, karena jika gurunya trauma otomatis anak-anaknya akan trauma juga. Jadi mudah-mudahan ilmu ini bisa kami manfaatkan untuk mengatasi trauma kami per guru individu sehingga anak-anak kami tidak trauma untuk datang sekolah kembali.